ini cara nyeteng termokontrol sensor tubuh ya. Ini input masuk, ini beban nanti, terus MCB. Nah, ini berarti suhu lingkungan di 32. Kita lihat set atasnya 32, set bawahnya 31. Berarti nanti kalau suhu di 32, nanti termostat akan jalan menyalakan beban. Ini kita coba kasih panas ya. 30. Nah, 32 dia nyala. Nanti ketika dia di 31 di set bawah, dia akan mati. Ini kita kasih air sensor ini. Sensornya kelihatan mas. Tiga satu dia mati. Udah ya. Cara nyetengnya gini. Kita menginginkan level atas, kita pencet lama sampai dia kedip-kedip. Nah, baru bisa di set. Kita inginkan suhu berapa. Begitupun kalau bawah, biar kedipnya mati dulu. Set atas, set bawah, kedip, pencet lama, dia nanti kedip. Nah, baru bisa di set. Kita menginginkan set atas dan bawahnya gimana, sesuai kondisi nanti di lapangan kalau mau dipakai untuk apa. Sekian, ini beban. Oke, jelas ya.